السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair. Terima kasih pada saudari Zahira semua ya. Alhamdulillah. Ustaz juga bersyukur kepada Allah ya, sebab pada kali ini dapat sampai ya. Kadang-kadang kalau ikutkan jadual dengan Cik Lokman tu banyak kali je, macam tiap-tiap bulan pun ada ya. Tapi tak semua dapat dipenuhi, tapi alhamdulillah hari ini sampai. Dan Ustaz pun nak ucapkan syabas, tak tahu siapa yang reka tajuk ni. Boleh tahu siapa yang reka tajuk ni? Yes, oh ya, yeah. Masya Allah, tajuk yang bagus sekali. Dan kalau di record tu untuk di apa, dipanjang lebarkan lagi kepada yang lain juga, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Di mana tajuk kita adalah nota hati seorang anak kecil. Ya, yeah, nak tanya dulu, ada anak kecil ke semua ni? Kebanyakan lah, ada anak kecil. Sebab ada anak kecil semua ya? Taklah kecil sangat kan. Ustazah pun anak paling kecil pun 9 tahun. 10 tahun. Jadi taklah kecil sangat kan ya. Tapi bagus sekali kita tengok ya secara apa ni orang kata, secara nak kata serius sangat tidak ya, tapi patut kita ambil perhatian untuk kita lebih memahami jiwa anak-anak kita. Kecil ataupun besar, dan kita tumpukan sikitlah kepada apa yang disebut dalam dalam tajuk ini, nota hati seorang anak kecil itu. Ya, sebab zaman memang sudah berubah, ya, zaman memang sudah berubah, tapi fitrah yang ada pada diri anak-anak ataupun hamba Allah ini, itu memang satu fitrah yang harus kita ambil kira. Jadi ustazah juga, tuan-puan sekalian, ya, sambil-sambil bercakap ini sebenarnya fikiran juga menerawanglah kepada pengalaman-pengalaman yang kita lalui sendiri. Dulu sebagai seorang anak dengan ibu ayah, dan juga sebagai seorang ibu dengan anak-anak. Jadi tiga segilah, ya, tiga generasi, tiga lapisan tu, itu jadi satu pengalaman yang kita nak kupas pada tengah hari ini insya-Allah. Cuba kita lihat macam mana berharganya berharganya masa dulu kita dengan mak ayah kita. Bagi yang usia 40-an macam ustazah, mungkin lebih kurang pengalaman tu. Tapi tengok pada yang ada ni semua muda-muda kan? Ya. Tengok bawah 30 semua. Amin. Yang atas 40 cuba angkat tangan sikit. Tadi aku sebaya. Tak ya. Ya. Eh, aku sebaik ustazah, kau tua lagi. Ustazah 40 dot dot dot. Jadi kalau kita tengok macam mana pengalaman masa kita kecil terlalu berharga. Jadi ada satu permintaan sebenarnya, harapan anak-anak kita ni, apa yang sebenarnya dia nak daripada mak ayah. Dia mungkin tak boleh sebut, dia tak boleh sebut. Tapi ni kita belajar daripada kehidupan kita apa dia. Sebenarnya seorang ibu dan ayah, antara pemberian yang paling mahal yang diberi kepada anak-anaknya adalah pengalaman manis semasa dia kecil. Tak tahulah, sekarang kita ada anak-anak kan, agak-agak manis tak pengalaman anak kita itu masa dia kecil? Ataupun tawa hamba je. Bayangkan para muslimin-muslimat, masa kita kecil macam mana. Ustazah rasa antara benda paling seronok nak balik sekolah adalah dapat bertemu dengan mak. Ya, kita balik tu bagi salam, assalamualaikum. Lepas bagi salam, kita panggil jerit apa? Mak. Ha, selagi tak dengar mak menyahut, ya, mak sahut kita punya panggilan, kita akan panggil, akan cari. Kalau mak ustazah dulu, biasa zuhur-zuhur ni kita balik, dia tengah mandi, dia siap-siap nak solat zuhur. Kita cari juga, sampailah panggilan kita tu dijawab. Itu satu kebahagiaan, satu nikmat. Hari ni, usia Ustazah 44 tahun, boleh sebut pengalaman manis tu. Anak-anak kita sekarang hampir sudah memahami dan boleh
boleh menerima dan akur satu keadaan kalau panggil pun nama mak dengan abah. Kalau tak kena time, memang tak ada siapa menyahut pun. Ya? Yeah? Ha, dah bagi tahu dah kunci dalam kasut. Ha, ya? Maknanya apa? Buka pintu sendiri. Kan anak-anak zaman sekarang. Lauk makanan, kedai mamak. Ganti mama tu mamak eh. Ha, pergi kedai mamak beli. Itu anak-anak zaman sekarang. Sebab tu saya kata apa? Sebelum kita lihat salah silap anak-anak kita, ya, mari kita tahu macam mana mereka telah menerima mengubah suai sesuatu yang sebenarnya fitrah seorang anak daripada kecil ya sampai besar. Sebenarnya berharga sangat hubungan dia dengan ibu dan ayah. Betul tak tuan-tuan sekalian? Ya, berharga. Macam mana makan dulu masa usaha kecil-kecil ya. Sekolah rendah, makan tu mak duduk tengok tu kita makan. Mak ada masa tengok kita makan, tanya sedap ke tak sedap. Kadang-kadang ikan tu mak yang buangkan tulang dia. Ya, kalau telur ayam tu mak yang kupaskan. Masya Allah, itu memang fitrah seorang anak. Ya, tapi hari ni, Ustaz tak kata orang lain tuan-tuan sekalian. Ustaz cakap ni pun sampai fikir-fikir Ustaz tak buat benda tu. Ya, ya Allah, hari ni anak kita sangat independen sebenarnya. Ya, sangat berdikari. Tapi kita tidak boleh menganggap alah tak apalah zaman dah berubah. Tak. Ya, kita kena cari jalan supaya sesuatu yang mungkin lompong dari sudut apa yang anak kita perlukan, kita kena mencari satu jalan yang lebih kreatif. Ya, sebab profesional kan, nak jadi ibu bapa yang profesional, kena tahu zamannya, kena tahu kemahirannya, kena tahu ilmunya, bagaimana untuk menampung kekosongan-kekosongan tadi. Jadi yang pertama, muslimin muslimat, ya ustazah simpulkan semula ya, satu permintaan fitrah anak kita ya, yang kita harus jadikan itu sebagai satu tanggungjawab kita, ialah mewarnakan pengalaman masa kanak-kanak ini ya, masa kecil anak-anak ini dengan pengalaman yang manis-manis belaka dengan ibu bapanya. Pengalaman manis ini jadi satu kekuatan untuk dia membesar. Ya, sebab kita dah rasa macam tu. Ya Allah, manisnya pengalaman dengan mak abah. Ya, ustazah dan tuan-puan, kalau tidur malam, ya, tidur malam tu tak kira lah tidur kat mana-mana dalam rumah tu, tapi nanti insya-Allah mak abah akan angkat letak atas katil. Ha, ya. Mak abah akan angkat letak atas katil. Sebenarnya kita tak tidur sangat lagi, kita boleh berjalan. Tapi sebab kita dah tahu kita akan diangkat, ya, lepas tu diletakkan dekat atas katil, so kita maintain mata pejam. Ya, ha, nanti letak atas katil, lepas tu mak abah tu gotong royong pasang apa, pasang kelambu. Ya, pasang kelambu. Masya-Allah. Lepas tu tinggalkan kita dalam. Ini bukan baby. Kalau baby tu tak ingat kan. Ini dah belajar dah jam 2, dah jam 3, dah jam 4. Nanti dah dicium kita dalam kelambu tu, tinggalkan. Lepas tu diajar, jadi kebiasaan. Cakap apa? Assalamualaikum mak, assalamualaikum bah. Maaf mak, maaf bah. Selamat malam mak, selamat malam bah. Nanti akan dijawab. Kalau tak jawab tu marah. Ha ya, maknanya kalau tak jawab, kenapa tak jawab mak? Nanti mak jawab. Assalamualaikum dek, maaf dek, mak maafkan adik. Selamat malam dek. Macam tu manisnya kehidupan sebagai seorang anak. Keperluan dari sudut kasih sayang, perhatian, pengalaman manis, semua terisi dengan baik sekali. Ya, anak ayah tak tahu dah tidur ke tak tidur, anak mak tidur dulu. Ya, dah mak penat. Ya, tak tahu anak tidur ke berapa, dengan handphone ke apa. Jadi sebab itu kita kena tengok balik. Walaupun kita boleh jawab tuan-puan, ini zaman berubah ustazah, kita semua mak ayah yang berjaya. Tapi kita kena ingat, pasti ada kebijaksanaan, hikmah yang diperlukan untuk mengisi kelompongan ini. Ya, jadi yang pertama tadi saya katakan, ya, permintaan anak kita, walaupun dia tak boleh tulis nota tu, tak boleh cakap, ya, tapi apa yang diinginkan adalah tolonglah berikan dia satu pengalaman yang indah semasa bayi dia, kanak-kanak dia, masa kecil dia, sebab itu menjadi satu kekuatan, ya, untuk dia bangkit kemudian hari, untuk dia membesar, cemerlang, ya, dengan kekuatan kasih sayang, perhatian dan pengalaman manis tersebut. Baik, yang kedua, para muslimin muslimat sekalian,
Yang ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana maksudnya ialah tidak ada pemberian yang lebih besar yang diberikan oleh seorang ibu ayah kepada anak-anaknya mengatasi adab yang mulia. Ini pemberian kita. Bagilah kereta mewah ke, ya, tanah mereka-reka ke, apa semua, memahami hadis Nabi ini semua tak boleh mengatasi pemberian, istimewanya pemberian yang bernama adab yang mulia. Ya. Tapi hari ini satu cabaran kita, macam mana kita nak mengajar adab dalam keterbatasan kesempatan kita bersama anak-anak. Betul tak tuan-tuan? Nak mengajar adab macam mana? Kalau kita pakai handphone dan telefon kan, agak-agak tu mendidik adab ke tidak? Tak. Adab ni kena dipandang, dilihat, dibiasakan, dimonitor kan, ya, maknanya diperhatikan. Nabi kata sebaik-baik, sebesar-besar pemberian, hadiah seorang ibu ayah kepada anaknya adalah adab. Kalau adab makan, kita patut ada dengan anak-anak pada waktu anak kita makan. Kalau adab bergaul, kita patut ada bersama dengan anak-anak kita semasa anak-anak kita bergaul. Tapi inilah cabaran ibu ayah yang berkenjaya. Nah, sebab siapa cakap dekat semua orang yang berkenjaya kan, ya? Iaitu bagaimana untuk memastikan kita sentiasa memberikan pemberian yang paling istimewa, iaitu adab yang mulia. Sebab itu ustazah, ya, bercakap pada diri sendiri, ibu-ibu berkenjaya, ya, ayah-ayah apatah lagi kan, ya, mestilah bekerja kan, ya. Kita semua yang berkenjaya ni dia perlu kepada skill yang sangat hebat untuk jadi ibu ayah, ya, yang boleh memenuhi keperluan anak-anak kita. Dia kena ada skill dia. Ya, antara yang paling penting sekali adalah skill menguruskan emosi. Itu yang paling penting. Macam mana anak kita nak belajar adab? Asal jumpa mak, mak marah. Ya, jadi anak kita tak pernah belajar adab yang lain kecuali inilah gambaran mak dia. Inilah gambaran ayah dia. Ya, asal jumpa mak abah penat. Asal jumpa mak abah bergaduh. Macam mana anak kita nak belajar adab? Ya, sebab itu skill yang paling penting untuk ibu bapa yang berkejaya adalah menguruskan emosi. Kalau kita kalah dengan emosi kita sendiri, kita tak dapat memberi apa-apa kepada anak-anak kita. Kecuali yang kita cerminkan pada anak-anak kita adalah mak abah sibuk, mak abah penat, kamu semua jangan ganggu tak tentu masa. Ya, kalau tak nanti buruk pandangnya dan sebagainya. Nah, sebab itu kita kena ada skill. Itu mak ayah yang berkejaya. Ya, menguruskan emosi macam mana. Ini saya ingatkan diri sendiri jugalah. Kalau balik jumpa anak-anak, pastikan kita balik dengan wajah yang segar. Kita ada cermin pandang belakang kan? Bukan cermin pandang belakang ni kita ada. Macam cermin kita ada dalam beg tu. Ya, macam cermin kita ada. Kat office pun ada dalam tandas tu ada cermin. Boleh tak kita bercermin dulu sebelum balik jumpa keluarga kita? Jangan tuduh sengit-sengit, ya? Yeah? Yang ini sampai ke sini kan. Mana tunjuk ke anak apa dia? Lupa betul-betul tidur ke sini. Ha, punya sibuk mak ni anak-anak. Anak kita tengok kita punya penampilan pun takut nak tegur. Sebab apa yang nampak dia macam ni, ya? Jadi, tapi bila nampak balik segar, ya? Masya Allah, sebab kita tak ada salahkan anak kita atas kerja yang kita buat. Dan dia takkan dapat memahaminya. Belum umur dia lagi untuk faham. Yang dia tahu, dia nak jumpa mak dia, nak jumpa ayah dia. Dan alangkah sedihnya kalau tak boleh kita menghadiahkan pada anak-anak kita wajah yang paling ceria, wajah yang paling manis, ya. Nabi SAW sebut, la tuhtiranna minal ma'rufi syai'a walau antalha akhaka biwajhin talib. Kamu jangan remehkan satu benda yang namanya kebaikan. Alah kecil itu salah, tak payah cakap lah benda kecil. Jangan, kata Nabi. Kamu jangan remehkan satu benda baik walau antaka akhaka, walaupun sekadar kamu bertemu saudara kamu, biwajhin talib, dengan wajah yang berseri-seri. Itu saudara kamu. Anak-anak apatah lagi, pasangan apatah lagi. Lagilah kita nak bertemu mereka dengan wajah yang berseri. Tapi kadang-kadang sian ya anak-anak kita melihat ibu ayah yang sudah tidak segar. Pagi pun dia tak nampak. Ada kadang-kadang mak ayah pagi pun tak segar. Uzzah pernah bertemu juga kes tuan-puan sekalian. Ya, bila anak ni memang dah agak liar sikit, ya, mak ayah bawa
bawa berjumpa lah. Sebenarnya saya pun faham. Tak ramai mak ayah yang nak bawa anak dia berjumpa dengan ustaz-ustazah ke atau kaunselor ke, sebab Kak Ustaz rasa memang ada benda-benda, ada apa? Mungkin ada faktor-faktor lain, faktor kerahsiaan. Boleh faham maksud ustazah ya, sebab bila jumpa dengan ustaz-ustazah ataupun dengan kaunselor, kita mungkin akan cungkil-cungkil banyak benda. Jadi takut terbuka aib ke, ataupun takut anak salah faham tapi memberikan apa ni, memberikan maklumat yang salah faham tadi. Tapi ada satu kes ni, mak dia memang tak boleh, dah tak mampu dah ya bawa datang jumpa juga. Jadi saya cuma tanya beberapa soalan je. Antara soalan saya yang utama sekali adalah, mak bangun pagi pukul berapa? Agak-agak nak tak hantar anak ni ke ustazah. Mak bangun pagi pukul berapa? Sebab saya nak dapatkan emosi mak dalam keluarga tu. Saya nak dapatkan, nak memahami mak tu dari sudut bebanan dia. Kalau dia kata, mak tidur pukul 1, mak bangun pukul 8, kan? Kalau hari cuti kan? Ataupun kalau hari kerja pun maknanya mak pun bangun lambat juga, pukul 7 lebih macam tu. Lepas tukang terkocok-kocok lah nak pergi kerja. Jadi saya boleh gambarkan memang kesian keluarga tu. Keluarga tu tak ada sakinah. Tak ada sakinah daripada subuh lagi tak ada sakinah. Ya. Yeah? Sedangkan ayat Quran sebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Berumah tangga ni Allah nak bagi sakinah. Itu nombor satu Allah nak bagi. Berumah tangga litaskunu, untuk kamu dapat sakinah. Mana bagi sakinah? Anak tension, mak stres, ya. Isteri depres, segala macam lah. Ya, yeah, belum suami lagi. Ya, yeah, jadi awal pagi tak ada sakinah, itu belum buat kerja apa-apa lagi. Macam mana awal pagi tak ada sakinah? Awal pagi macam jerit, awal pagi marah-marah. Ya? Yeah? Tapi kalau boleh disebut awal pagi, mak kejutkan ke, kan? Ya, solat, mak bangun solat. Pernah nampak tak mak solat subuh? Itu antara soalan ustazah. Bukan makna mak tak solat, tapi anak tak nampak. Mak solat, ustazah husnul solat, mak tu masa solat. Tapi pentingnya anak melihat mak solat subuh. Pentingnya ayah tu, anak lihat solat subuh. Ayah tu tak nampak solat subuh, tapi ayah pergi masjid. Itu pun dah cukup baik. Memang baik sangat lah, bukan cukup baik, itu sangat baik ya. Itu sangat baik. Salah ayat lah, bukan cukup baik, sangat baik kalau ayah tu pergi masjid. Okey, mak, nampak tak mak solat subuh? Nampak. Apatah lagi kalau kita upgrade solat subuh dengan siapa? Dengan mak. Itu sakinah seawal pagi. Sebab tu dah kata apa? Kita mak ayah bekerjaya, skill tu yang paling penting. Memang dah tentu dah tuan-puan, tengah hari tak balik rumah kan. Ya, yeah. Tak payah nak cakap ideal sangat. Siapa boleh buat, alhamdulillah ya, tabarakallah ahsanul khaliqin. Ada sahabat ustazah masak hari-hari, anak bawa bekal sentiasa. Dua-dua kerja kat takaful, suami isteri. Dia kata, ya Allah, macam mana? Padahal duduk jauh eh, rumah dia daerah lain, takaful tu daerah lain. Jauh betul lah, bukan daerah macam dekat-dekat ni. Lepas tu dia kata, memang setiap hari kan nak bawa bekal. Haa, setiap hari nak bawa bekal. Itu memang hebat lah eh. Zul kata, macam mana pastikan anak buat bekal setiap hari? Mak ayah bekerja kan? Dia kata hari Ahad tu hari untuk dia menyediakan semua pekakak-pekakak, benda-benda nak tumis-tumis ni. Dia hari Ahad tu lah, semua dah masuk dalam dapur eh. Bawang merah, bawang putih ya. Jangan membawang, bawang tu maksudkan. Bawang putih, bawang merah. Dia kata, pagi sebelum subuh, goreng semua masuk dalam bekal. Dia kata satu kepuasan. Itu memang hebat, siapa mak ayah boleh buat macam tu. Tapi ustazah pun tak buat macam tu juga. Ada hari-hari boleh-boleh. Ya, tapi masuk hari, ada hari-hari yang tak boleh tu. Memang banyak yang tak boleh lah daripada yang boleh ya. Tak boleh. So, nak menyediakan bekal ke anak-anak ke sekolah tu tak juga nak bagi duit je kan. So kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Anak kita jumpa anak online kat sekolah. Jangan lupa tu, perempuan. Anak kita jumpa anak online kat sekolah. Ada 30 orang kawan di satu kelas, 30 keluarga yang dia jumpa anak. Ada anak yang bawa macam-macam makanan. Anak kita bertahun tengok benda tu. Tapi selama 6 tahun dia sekolah rendah, tak pernah sekali pun dia buat bekal kepada mak dia. Takkan tak terdetik apa-apa nanti anak itu. Kita tak pernah tahu, kita tak pernah kaji sampai tahap tu.
Tapi anak kita punya kawan sebelah ni, mak dia bawakan cukodok, mak dia buatkan apa? Nasi lemak. Ada mak-mak yang lagi bagus juga eh, dia buatkan apa tu yang dia pun bento. Ini khasiat protein. Sudah tak anak dia cerita. Mak dia cerita kat anak dia tu. Anak dia terloponglah anak kita ni mendengar. Yang ni karbohidrat tau. Yang ini kita karbohidrat tak ke mana, protein tak ke mana, vitamin bagi duit. Ha ni ha, pergi beli kat kantin. Masya-Allah eh. Ha, macam mana skill tu yang diperlukan. Jadi kita dah tahu, ya Allah, ini kelemahan aku, ini kekurangan aku. Aku tak mampu buat macam tu, ya Allah. Tapi apa kata subuh kita tu jadi subuh yang bermakna. Skill. Ya? Sekurang-kurangnya, anak kita tu nampak mak dia solat tadi. Sebab tadi Zah menunjuk kepada kes tadi. Dia kata, mak, mak bangun kau berapa? Ya? Kadang-kadang saya bangun dulu. Dia cakap, pergi kat mak, kejutkan mak tu. Mak, bangun mak, orang nak apa? Nak duit belanja ni, orang nak sekolah ni. Ya, jadi kalau benda tu biasa berlaku, rasa lopong sangat. Ini mengingatkan kita semua lah, termasuk jurusan. Lopong sangat. Kenapa? Kita macam tak meraihkan lah, ya, fitrah seorang anak tu. Anak-anak kecil ni, tuan puan, terutama sekolah rendah, perasan tak bila kita manjakan dia? Macam belai-belai ni, dia macam anak kucing. Ya? Macam anak kucing, kita tak menyau je kan, tak menyau-menyau je lah. Ya, tapi kalau kita, ini saya cakap anak salah sendiri. Bila kita kata, mai sini dek, mai sini mak peluk, umi peluk, mai sini. Saya panggil dia kan, mai sini dek, umi nak peluk. Hari ni tak peluk lagi kan, ustazah ada kiss 10, kiss 5. Buat sendiri lah, maknanya cium 5 tu, 1, 2, 3. Buat sendiri lah, so tanya dia, adik nak kiss yang mana satu. Ada pilih lah kiss 5 ke kiss 7 ke banyak lah dia. Ha, kan lepas tu dia jadi padahal dah besar juga kan umur 10 tahun tapi fitrah. Ya itu masa untuk dia bermanja. Anak umur 25 tahun takkan kiss 5 ke 7. Ini 10 tahun jadi dia kata macam anak kucing dah anak aku ni ha. Kalau kita bagi kita manjakan fitrah. Tapi bayangkan anak-anak yang terpaksa akur bahawa mak dia tidak memberikan dia dari sudut itu. Ya, perhatian, kasih sayang. Ha. Tadi yang tadi tu dah saya cakap, dia kata dia yang kejut mak dia. Ha, nak minta dia sekolah. Mak solat tak? Solat pernah nampak tak? Tak pernah nampak. Dia kata. Ya, jadi benda tu bermula daripada perkara remeh tadi yang kita kata remeh tadi. Ya, yang sebenarnya anak kita nak nampak mak tu dengan gaya yang segar. Biar nampak mak tu macam ahli ibadah. Biar nampak mak tu macam ahli apa lagi? Ahlus solah. Biar nampak mak tu macam ahlus siam. Mak tu kena macam tu lah sikit. Dia bawa diri tu. Ayah dia pun sama juga. Tak nak nampak macam ahlus rabai. Ahlus stres sama mak dia. Tak nak yang macam tu. Tak nak buat macam mana tu dia nak nampak. Takkan kita nak paksa. Jangan kata mak begitu. Mak okey tau mak. Dah nak tengok nak okey-okey macam mana. 24 jam kan ada kesempatan dia tengok. Dia nak tengok mak yang segar. Teknik je tuan-puan. Teknik tu sangat penting. Itu kemahiran skill. Tadi Zah kata subuh pagi jadikan saat yang berharga bernilai. Mujahadah kita pada diri kita sendiri. Memang orang bekerja sangat penat. Ya, siang pula muslimin datang ini sebab Zah nak cakap sikit. Ya? Hargailah isteri-isteri yang bekerja. Kan ya? Datang tak suami hari ini? Sayanglah suami tak dengar apa yang Zah katakan ni ya. Share. Sungguh tuan puan, sebenarnya isteri-isteri yang bekerja kena dihargai. Ya, kena dihargai. Bukan hargai dengan gelar. Kalau boleh, okeylah juga. Ya. Tapi hargai kan, ya bolehlah hargai dengan benda-benda tu juga. Tapi hargai dengan apa? Berlebih kuranglah dengan isteri-isteri yang bekerja. Berlebih kurang. Tak payah terlalu rigid sangat. Ada masa kot dia nak termarah. Okey, tak apalah. Dia mungkin tadi bos dia marah dia tidur tak siap. Banyak bersangka baik dengan isteri yang bekerja. Ya, sebab isteri yang bekerja ni memposisikan diri untuk sama-sama bantu-membantu. Ya, membangunkan sektor keluarga itu supaya ya, insyaAllah sebenarnya lebih baik. Tapi perlu kepada profesional tadi lah. Bila sebut profesional, dia mesti ada ilmu dan mesti ada kemahiran. Ya? Baik, kita kembali kepada yang tadi. Pertama,
berikan pengalaman yang manis kepada anak-anak kita. Yang kedua, berikan dia adab yang baik. Jadi, kita kena create masa dengan anak-anak. Sebab masa bila ni anak-anak kita nak beradab ni? Tuan-puan sekalian, ustazah dulu, ustazah tak suka jalan bawa anak. Dulu lah masa anak kita kecil kan. Dia, anak ustazah, katalah, okay, seorang lahir tahun 99, lepas tu 2000, lepas tu 2001, lepas tu 2003, 2004. Ingat suka ke nak buat ramai-ramai di jalan ke jaya? Ya Allah, kan ya? Jadi kalau kita pergi jaya, memang semua tu wajib kita tinggalkan. Tak puasa nak bawa. Nanti lambat perjalanan kita tu, ya? Tapi suami ustazah kontra dengan ustazah. Kemana dia pergi, dia nak bawa anak. Ya, mungkin sebab dia tak beranak, ya. Baik dia sendiri kan, ya. Nak juga bawa. Ustaz kadang-kadang kata, tak payahlah bawa, mak. Dia kurang stres tu, Ustaz. Mungkin dia tak stres kot, ya. Tak payahlah bawa. Kita nak pergi beli barang, jemput. Dia suka dia. Ya, semua nak tak lantron ni, ya. Dia suka pun, Ustaz, ya. Tapi lepas tu, Ustaz belajar. Belajar. Bila Ustaz cakap, kita dengan anak kita ni hanya untuk 12 tahun yang pertama saja. Nah, itu memang lekat dengan kepala ustazah. Kita dengan anak kita ni hanya untuk 12 tahun yang pertama saja. Anak kita besok masuk umur 13 tahun, pergi sekolah asrama. Bermulalah jauh dan jauh takdir dia. Ya, dia nak independen sebagai seorang hamba Allah. Nanti hanya balik siapa-siapa macam tu jemaah ayah dia. 12 tahun pertama ni lah masa yang sangat penting untuk tanam akidah dia, untuk adabkan dia. Dan adab itu perlu kepada kebersamaan. Kalau tak bersama, mak tak kenal anak, anak tak kenal mak. Mana tahu adab dia macam mana, dah tak bersama. Kita tinggalkan anak kita kat rumah, ya. Kita tak pernah bawa dia pergi rumah orang. Kita pun tak tahu rumah orang dia melompat setara mana. Kita tak pernah bawa dia social apa ni, pada dalam masyarakat kita tak tahu macam mana. Ustazah peganglah itu, tuan-puan sekalian. Bila ustaz cakap, kita dengan anak kita ni hanya maknanya harus menghargai 12 tahun yang pertama. Kalau kata nak bagi kasih sayang, itulah waktunya. Nak bagi perhatian, itulah waktunya. Nak peluk cium, nak bagi adab, itulah waktunya. Jadi ustazah aku lah tuan-puan. Ya, sejak daripada hari dulu-dulu tu lah, ya. Jadi satu kejanggalan kalau kita keluar yang bukan atas urusan-urusan kerja dan sebagainya. Ataupun sekiranya kita keluar, kita berpeluang untuk bawa anak, sepatutnya kita bawa. Sebab ada satu benda yang sangat penting untuk anak kita, namanya adab. Dan benda tu lekat sikitlah kalau dengan ustazah tuan-puan, sebab dah di ya, muhasabah aku semua kan lekat sikit. Adakah Wazah datang Wazah sekarang ni? Boleh mengiyakan juga lah. Kadang Wazah pergi mana-mana ya tuan-puan. Kalau Wazah pergi namanya bercuti, itu macam tak mungkin lah tak bawa anak. Ya, katalah ustaz bagi ustazah peluang, okey. Pergilah mana-mana rehat kan, ustaz kata rehat dulu. Pergilah 4 5 hari ke. Ustaz takkan ustaz pergilah setakat hari ni, takkan ustaz pergi seorang dengan kawan tak. Kalau pergi jugalah, kalau ada lah pengalaman pergi agaknya masuk hari pertama hari kedua ustaz nak balik dah. Apa yang ustaz buat? Sampai hari tu pergi mukim pun ustaz akan bawa dengan 2 orang anak. Ustaz kata apa? Ustaz tak pernah nak lupa Ustaz adalah seorang ibu. Kalau Ustaz pergi tak bawa anak, tak ada kegembiraan pada apa-apa percutian ataupun istirahat. Sekurang-kurangnya kita bawa anak tu, kita boleh didik anak kita dalam perjalanan, dalam masyarakat, dalam percutian. Jadi itu antara benda yang lekat lah. Tarbiyah Ustaz dan Ustazah pun, selama kita jadi ibu dan ayah, ya, cari segala ruang dan peluang untuk bersama-sama dengan anak-anak. Apatah lagi kita dah bekerja. Dah banyak dah masa kita tu, ya, dekat tempat kerja, kerana tanggungjawab. Jadi jangan kita eksklusifkan lagi diri kita. Ya, balik pukul 5, pukul 6, jangan kacau mak, ya. Mak nak rehat dulu. Sampai kau apa ni mak? Kata nak rehat. Sampai pagi esok lah mak nak rehat. Kalau dah sampai pagi esok, bila dah lupa dengan mak ayah, ya. Jadi, ibu ayah uruskan emosi yang bekerja. Ini ketahanan yang harus ada. Sebenarnya wanita berkejaya, ialah lelaki berkejaya ini memang sudah biasa kan, ya, memang dah sepatutnya. Wanita berkejaya ni dia ketahanan dia tinggi, ketahanan dia. Ya, dia boleh dia dah dibiasakan dengan bekerja.
Jadi bila kita balik rumah, so kita kena create lah masa untuk bersama dengan anak-anak. Kalau dah rasa 3 hari dah tak ada masa bersama, itu dah cukup lama tu 3 hari. Kena cari masa, cari jalan ya untuk bersama-sama dengan anak-anak. Anak kan tak pandai nak cakap, nak susun ayat tu semua dia tak pandai. Dia akan hanya melalui saja ya, hari-hari itu akhirnya dia besar. Benda yang kita tak bagi tak dapat tempat dah sebab masa dia berjalan. Jadi biarlah kita membina kesedaran hari ini untuk berikan kepada anak-anak kita tu apa dia? Memberikan kepada anak-anak kita kebersamaan sebab anak-anak kita perlu dididik dengan adab. Ya, kita makan bersama dengan dia, nanti kita nampak macam mana adab makan dia. Adab ni tak ada orang lain nak tolong ajar, tuan-tuan. Ya, anak-anak kita kalau keluar daripada institusi rumah, siapa yang nak mengadapkan dia macam mana mak ayah nak mengajar dia akhlak dan adab? Ya, kita pun tak tegur anak orang untuk teruk kan. Kalau kita nampak anak orang tu tak beradab pun, kita cuma tengoknya lah, nak apa lah ni kan, mak dia tak ajar apa macam tu ya. Ya, kita nak apa? Kita nak cakap tu boleh duduk macam tu, duduk lelek elok macam tu je lah. Tapi mak ayah, mak ayah, sebab tu sayang mak ayah. Kalau duduk rumah tak kerja pun, tapi dia biar je anak dia, sayang pula yang itu. Dah ada kesempatan bersama dengan anak-anak tapi tidak menyedari bahawa mendidik adab itu adalah pemberian yang paling istimewa. Jadi tak kurang juga kita yang bekerja ni, kalau sekiranya kita tahu ya, kita tahu bahawa pemberian istimewa adalah adab. So kita cari masa bersama dengan anak dan kita sangat prihatin tentang soal adab. Bagus juga ya tu kan. Jadi soal sekarang bukan masalah minta kerja tu, tapi kesedaran kita tu. Ya, macam mana kita melunaskan tanggungjawab tu. Ada tuan-puan, mak ayah tak kerja pun, mak tak kerja pun, ya masa dengan anak-anak 24 jam. Tapi ikutlah anak nak buat macam mana. Anak tak basuh kain tak apa, anak tak tolong kat dapur tak apa. Ya, anak makan-makan lepas makan letak pinggan bawah kusyen tak apa. Nanti mak nak tukar angkat. Ha, masya-Allah, ini teknikal mendidik anak-anak. Kena prihatin. Ya, antara yang paling selalu saya tekankan juga adalah pembinaan attitude tadi. Anak kita tak pandai cakap, tapi sebenarnya dia berharap didiklah dia dengan baik. Bagilah dia sesuatu yang menjadi aset untuk dia cemerlang dunia dan akhirat. Itu fitrah anak-anak kita. Ya, jadi kalau kita ada banyak masa pun tapi kita biar anak kita pun tak bagus juga. Tapi kalau kita jadi ibu ayah yang smart lah, ya, maknanya tahu menguruskan emosi, tahu mendidik, kemahiran tadi, profesionalisme tadi bagus bagi ibu ayah, itu insya-Allah ya sangat sangat membantulah ya untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang keberapa dah yang muslimat anda tu? Betul. Zasa 3 dah tadi. Ya, sekarang yang pertama zaman kecil. Bila mama ni saya kedua ada. Yang ketiga tugas tahun pertama. Ya? Tugas tahun pertama tu. Tak, yang ketiga itu tadi adab yang ketiga yang anak-anak kita perlukan adalah hikmah. Hikmah ini lebih dahsyat daripada ilmu lagi. Anak-anak kita tu nak menguntit hikmah daripada mak ayah. Jadi mak ayah kena memposisikan diri sebagai orang yang sangat special dalam hidup anak-anak. Ya? Kadang-kadang saya fikir mungkin anak kita tengok cikgu ni lagi special daripada kita. Ya, sebab dia lama kan dengan cikgu kat sekolah. Sebab tu anak-anak kita percaya juga cikgu daripada mak dia. Oh, dia boleh bergaduh dengan mak dia. Cikgu kata lain, mak kata lain, tak boleh terima dia. Ya, sebab cikgu lah, cikgu lagi lama masa dengan anak kita. Kadang-kadang kita tak boleh menafikan tentang cikgu lagi kenal anak kita daripada kita. Kita nak nafi pula ya. Kita pun nak nafi-nafi pun kena timbang-timbang juga. Sebab tu mak ayah dengan cikgu ni jangan kontra sangat. Mak ayah jangan cikgu, dengan cikgu jangan berlawan. Ya, tapi timbang. Ada betul ada salah tu mesti ada dua-dua pihak. Maknanya boleh diharmonikan. Ya, sebab anak kita kat sekolah lebih lama dengan cikgu. Anak kita dapat ilmu. Ya? Di rumah, anak kita dapat hikmah. Apa dia hikmah? Hikmah ini kebijaksanaan. Hikmah ini satu ilmu, satu kebijaksanaan yang datang daripada ilmu dan pengalaman. Itu dapat daripada rumah. Cikgu tu mungkin cikgu muda. Ya, baru habis SPM cikgu. Kan? Ataupun cikgu muda baru grad je pun. Mak ayah dia tu dah berumur kan? Dah beranak pinak kan? Ya?
apa yang mereka dapat, anak-anak dapat adalah hikmah. Hikmah ini yang seri untuk anak-anak kita ke depan. Ya, jangan sampai anak kita tak tahu apa hikmah yang dapat daripada mak ayah. Ustazah bagi contoh macam ni lah tuan-puan. Maksud dia kita dengan anak tu kena dekat supaya hikmah itu dapat disalurkan. Ya, anak dapat terima hikmah tu. Contoh, Ustazah pernah ngadu dengan abah Ustazah. Ya, mengadu datang dengan ustaz, jumpa abah. Kenapa ni abah kata kan? Selisih faham. Tapi datang dua-dua. Ya, selisih faham tapi datang dua-dua. Selisih faham bah, apa ni, nasihatlah kami berdua ni. Abah dengar tu gelak-gelak macam tu kan. Padahal kita ni dah stres dah ni. Ya? Yang datang ni selepas berapa hari dah ni kan. Abah gelak-gelak. Abah kata, buatkan air abah. Ya, dia suruh buatkan air lah. Ustaz pun memang apa ni, air tu memang dah ada kan, keluarkan kat abang, buatkan air. Ambil air, buat air masa tu, buat air teo kat abang buat. Dia pun bagi abang sudu, dia cakap. Ya, Ustaz pun bagi dia sudu. Dia kacau kan air sudu air teh tu. Lepas tu dia gelak-gelak. Apa tadi? Saya faham, dia katakan. Abang, saya faham, katakan. Tak tanya pun sebab ke apa ke, tak tanya pun. Ya, minum dulu, dia kata. Suruh anak menantu dia minum. Lepas tu abah pun kata, hidup kita ni macam teh o ni. Macam kopi, macam teh tarik, abah cakap. Jadi benda tu depan kita kan, teh tu. Ya, macam ni. Tadi kat cik buat, kat cik letak apa, dia tanya kat ustazah. Cakap, apa benda bahan dalam ni? Siapa kata air, gula, kan? Kalau teh susu, teh. Abah kata, kalau letak macam tu ya kak cik, tak suat tak? Gula bawah sekali. Kan kita dah pernah pergi kedai kan, kalau kita tak kacau, gula tu bawah, tak sedap. Kita nak mati. Susu tak larut. Teh tak betul-betul pekat. Tapi apa yang kita buat, kita dah campur bahan-bahan tu, kita kacau. Tengok abah kacau. So kacau. Ni sakit ni air ni, gula ni sakit ni abang kacau ni, dia kata kan, ni sakit ni. Kentung-kentang ni, cawan ni kena kat sudu. Macam tu kehidupan berumah tangga. Ya, nak bagi dia matang, nak bagi dia masak, nak bagi dia dinikmati, nak bagi dia lazat. Itu semua kena diadun. Itu semua kena dibancuh. Jadi biasa, gaduh-gaduh sikit, kacau-kacau sikit. Saya faham, sakit sana sikit, sakit hati sini sikit. Itu semua nak bagi air kopi yang best. Nanti bila minum, oi sedapnya. Padahal gula tu pening kat dalam tu. Sebab kena kacau. Ya, banyak tadi yang ten susu tadi kena cucuk dah, kena apa dengan ni kan, nak keluarkan susu. Orang tak fikir dah pasal proses tu. Bila orang minum, oh sedapnya ini, nikmatnya. Kita pun mak minum sedap, orang lain pun dapat manfaat sedap teh. Dia tak tahu macam mana proses teh. Macam tu rumah tangga kita semua ni kena ada daya tahan. Proses tu akan macam-macam. Tapi nanti matang, nanti lazat, nanti nikmat. Ustazah rasa selesai masalah Ustazah dengan tu je. Ya? Lepas tu abah pun kata, minum. Nak bergaduh lagi? Abah tanya kan. Tak yakin lah. Ya, lepas tu kami pun berborak-borak dengan abah apa semua. Okey bang, abah pun kata dah bermaafan saja. Ini semua Allah nak jadikan lebih matang dan lebih manis. Dah maaf-maaf je. Masya Allah tuan-puan, kalau tak bolehlah kita sebagai ibu bapa memposisikan diri kita sebagai yang tempat anak mencedok hikmah, maka itu satu kerugian. Tak kira lah kita bekerja tak bekerja, kita upgrade diri kita tu. Anak kita perlukan tu. Sayang anak ada mak, ada abah, tapi tak boleh jadi tempat rujuk. Tak boleh pakai mak tu. Tak boleh pakai pula mak tu dah. Ya? Sayang. Ya? Padahal patutnya anak kita tu mencungkil apa? Mencungkil hikmah daripada diri kita. Tadi ya tuan-puan, ustazah tadi cakap dengan sahabat. Sampai ustazah pun rasa sebab masa cakap dengan sahabat. Ustazah kata, ya Allah, yang Tuhan baiknya lah. Seorang sahabat ustazah. Walaupun saya kata sahabat, tapi orang yang berkenaan tu lebih berusia jugalah. Lelaki dia, seorang ustaz juga. Ya? Dia asyik tanya ustazah je. Apa ni, ustazah dia kata. Cepatlah, mana tudung ni? Dia tanya ustazah. Ini bukan nak promosi tudung ustazah ya. Dia kata, mana tudung ni ustazah?
awak nak jual ni, dia takkan ustaz nak jual tudung ustazah, kan? Dia nak pakai macam mana? Tak, dia kata, menantu saya. Ya, dia seorang ayah mertua ni. Menantu saya, menantu dia perempuan, menantu saya ni nak bekerja. Tapi saya tengok anak dia masih kecil ustazah, saya nak cucu saya dijaga dengan baik. Saya nak cucu saya diberikan sepenuh perhatian. Ini saya dengar daripada seorang datuk ni cakap ni. Saya nak cucu saya dijaga dengan baik. Jadi saya faham menantu saya mungkin nak pegang duit sendiri. Menantu saya mungkin nak tolong anak saya. Jadi saya nak minta dia buat masa ni, tolonglah belai anak cucu saya tu dengan sebaik-baiknya. Saya akan bagi kepada dia modal, ya, biar dia bekerja daripada rumah saja. Ustazah kan bila fikir kalau baik dia pak mertua. Lepas tu dia tunjuk gambar kat ustazah. Hari ni dia dah pergi dah dengan menantu dia tu, dengan cucu tu, ya, dekat tahfiz ustazah, pergi ambil kot tudung, beres dah dia kata. Dia dah boleh bagi menantu dia job, ya, dan dia bagi modal. So dalam keadaan saya nampak cucu tu dia pegang, ya, oleh menantu tu. Saya kata masya Allah hebat tu, ya, hebat ayah mertua dia. Selalu kita dimomok kan, menantu dengan mertua ni gaduh kerja dia kan. Yang ini masya Allah, ayat dia tu, tolong jaga cucu saya sebaik-baik. Kalau kena kat kita mertua cakap tu, ni tak rasa semacam tak, ya. Kalau mertua kita cakap, tolong jaga cucu saya sebaik-baiknya, saya bagi jalan untuk bekerja daripada rumah. Masya Allah. Itu sahabat-sahabat satu ustaz tu. Ya? Jadi, macam itulah kita memposisikan diri kita sebagai ibu bapa, yang anak-anak, baik kita punya menantu kapan akan datang, dapat mengutip hikmah kebijaksanaan. Maknanya secara tersuratnya apa, yang secara tersiratnya apa dia? Seorang ayah mentua nak mengajar menantu dia bahawa dalam apa keadaan pun, jagalah cucu saya ataupun anak kalian dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau nak harapkan duit, maka ambillah cerita nak cari duit, kan? Tapi kadang-kadang masa mendidik ni tak dapat digantikan dengan wang ringgit. Jadi, para muslimah, muslimin yang dikasihi sekalian, ya, sebagai ibu bapa, anak kita tu nak kita ni jadi satu role modelnya yang dia boleh mengutip sebanyak-banyaknya. Sebab itu memang tak boleh lari daripada perkataan apa? Kebersamaan. Kebersamaan. Itu belum kita masuk kepada yang keempat dan kelima. Yang keempat adalah anak-anak kita itu perlukan tarbiyah, didikan. Tarbiyah untuk apa? Tarbiyah ni banyaklah. Dia punya apa? Adalah 1, 2, 3, 4, 5 plot point dia. Tapi saya ambil satu yang paling besar, untuk tarbiyah anak kita supaya kenal kepada Allah. Dan ustazah fikir kadang-kadang ya, kita tak memberikan penekanan pun terhadap perkara itu. Ya, supaya anak kita ini kenal dengan Allah. Tak kira kita bekerja ke tak bekerja, kalau kita sepanjang masa dengan anak 24 jam pun, tapi anak kita cuma kenal Doraemon je, kan, tak kenal Allah, tak ada faedah juga. Ya. Tapi kita bekerja, tapi kita tahu ini kesedaran, ini kemahiran, ini keperluan. Kita ajar anak kita kenal Allah, insyaAllah itu saksi untuk anak kita dunia dan akhirat. Ya, jadi bagikan dia tarbiyah untuk dia kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Ustazah pernah sekali, tuan-puan, melalui satu situasi macam ni. Ada anak perempuan ustazah yang second last tu, dia memang manja juga. Dua yang last tu memang manja dia, manja betul lah. Sebab tak ada adik dalam bawah tu, kan, ya. Jadi satu hari tu, yang saya ingat tu, hari tu Khamis malam Jumaat, kan. Hari tu ustazah hanya berdua je dengan dia dalam rumah. Jadi saya pun kata dengan dia, Hanan, cepatlah Hanan solat dengan Umi. Setakat ini tuan-puan, anak-anak tu kalau ajak solat, yang kecil-kecil lah, dia 12 tahun ke bawah, saya perhatikan anak-anak umur 12 tahun ke bawah, kalau kita ajak, dia tak membantah, kan? Betul tak, tuan? Ada tak dia mula liar-liar kepala dia? Tak ada. Anak 12 tahun ke bawah sangat mudah dilentur. Tapi kalau kita tinggalkan 12 tahun pertama tu, itu satu kerugian besar kat kita. Ada sekali lah anak ustazah tu membantah sikit, tapi cara dia halus sangat.
Dia buat macam mana? Lepas azan tu Zah kata dengan dia, "Dek Mat, jom Dek Mat solat dengan Umi. Dek Mat dah solat Umi. Ayat dah solat, baru habis azan lah." Ya? Eh, dah azan? Dah solat? Solat apa? Solat asar lah, dia kata. Allah bawa habis azan. Rupanya dia sebab takut kena panggil semayang jemaah, dia semayang start daripada Allah Akbar. Dia nak membantah tak pandai. Kan? Tapi dia nak meloloskan diri dia tu, dia tahu dia pandai tu ya. Caranya dengar dia baru agaknya speaker masjid tu bau tak kan. Ayuh bayang tak. Habis la ilaha illallah dah solat. Dah solat ni. Tadi mamak dengar ni mamak solat. Dia tahu dah sebenarnya tak nak solat jemaah. Sebab itu kita pun anak-anak pun jangan terlalu membebankan dia juga. Dia ada sebab tak nak solat jemaah. Entah lama, entah berzikir panjang sangat. Kita pun tak masalah kita buat budak belakang. Ingatlah sikit ada makmum kat belakang tu. Ustazah kan malah anak tu kecil, lelaki dah bawa dia sebagai ustazah. Walaupun tak sah kan jemaah tu kan. Dia lelaki. Ya? Tapi nak biasa dengan juga kan. Duduk dia juga sebelah ni, belakang ni. Jadi dia kata dia dah semayang. Tapi satu hari tu anak yang perempuan dia kata, "Jom Hana solat dengan Umi." "Boleh, boleh." Dia kata, dia suka je budak-budak kecil ni solat dengan kita, kan? Lepas solat tu, ustazah ni berdua dengan dia. Ustazah pun berdua dengan dia. "Hanan, kita zikir sikit nak kan?" "Boleh, boleh." Dia kata, "Ustazah pun zikir." Yang saya ingat masa tu, saya zikir Subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, tasbih, tahmid, takbir, kan? Bila Zah dah start, Subhanallah, Subhanallah. Masa tu Zah pandang ke depan, kan, tak kiblat kan, anak kat belakang. Lepas tu Zah terfikir, kan kalau imam ni kan, dari sudut fake dia kan, imam ni dia elok memandang apa? Tengok biar pipi tu nampak kat makmum tu kan. Dia kata, Zah pun ke tepi sikit macam ni. Dan tu bolehlah kita pilih-pilihkan anak ni, tu pandang ke anak. Lepas tu Zah pun terfikir, sebab nampak dia pun sama, apa, duk gumpal-gumpal. Dia punya bukan tasbih, terkung dia tu. Ya, jadi siapa pegang tangan anak kita tu kan, pegang, gosok tangan dia. Subhanallah. Dia tu orang kata kesot, maknanya ke depan sikit nak bagi nak bagi betul postur dia pun semua tu. Jadi dia duduk sampai dia punya apa lutut tu belaga dengan lutut ustazah ni. Jadi lebih dekat kan. Lepas tu sambil zikir tu sambil pegang tangan dia, sambil gosok-gosok tangan dia. Lepas tu bila yang Alhamdulillah tu pula, tangan dia macam main-main semut ni, tangan dia pula ke atas, dia pula gosok-gosok kita. Apa yang ustazah rasakan ketika tu, tuan-puan sekalian, adalah kenikmatan yang amat sangat. Ya, bila seorang ibu dan seorang anak berzikir kepada Allah, lepas tu kami sama-sama kan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar pula, lepas tu tahlil la ilaha illallah. Hujung tu Zah kata macam ni, "Best ke Hanan?" "Best sangat," dia kata. Itu fitrah anak kita tu, ya, best sangat. Masa tu kan tuan-puan yang Allah terasa, "Ya Allah, banyaknya aku terhutang dengan anak-anakku yang atas-atas." Kan dia ni yang second last. Ya, "Ya Allah, anak aku kata best sangat Umi. Ya Allah, dulu aku buat tak dekat Kak Long, dekat Abang Ngah, Kak Abang, apa, Kak Lang." Kita ingatkan baliklah. "Ya Allah, aku bawa tak anak-anak aku zikir sama-sama," kan ya. "Allah terhutangnya ya Allah." Tapi jauh dah tu satu ingat tu. Anak tu dah anak keberapa kan. "Ya Allah, mudah-mudahan dulu aku pun buat jugalah." Ya, kita ingat lupa lah anak-anak dulu kan ya. Tapi ataupun yang kita buat tu maknanya kalau ingat lupa tu tak cukup dos dah tu. Kan? Patutnya kita betul-betul confident kan, aku buat dah dulu pada anak yang tu. Tapi ni maksudnya kita belum buat betul-betul berbekas. Kita tak jadikan betul-betul ya keindahan suasana ibadah dengan anak-anak. Ini ibu bekerja yang kena buat. Ya, ayah apatah lagi yang bekerja kena cipta suasana itu. Apa dia? Suasana kebersamaan dalam ibadah itu. Anak-anak kita rasa suka. Ya, nanti yang lepas usia 15 tahun ke atas itu kebanyakannya adalah itu adalah cerminan kepada apa yang dia dapat pada 15 tahun yang pertama, 12 tahun. Sungguh tuan-puan, Zah tak menindakkan benda tu. Malah benda tu Zah boleh ambil pengalaman daripada kehidupan Zah sendiri. Ya, yang ada sekarang 7 orang anak. 7-7 dengan sifat yang berbeza, karakter yang berbeza. Dan Zah selalu dulu stres bila karakter tu berbeza-beza, kita kena kerja lebih lah. Maknanya kita kena tahu semua benda. Tapi sekarang Zah bersyukur, Zah kata, "Ya Allah, kau nak jadikan aku
aku tahu semua semua karakter tu. Ya, bila ustazah pun nak bantu orang lain pun, tuan-puan, bagi tahu anak saya macam-macam ni. Dia cakap sikit dua tiga benda pun saya dah nampak dah semana apa. Dah nampak lah ni, ni lebih ni anak yang nombor ni, ni lebih kurang anak yang nombor ni. Jadi kita pun dah melalui, kita lagi senang kita nak apa? Kita nak bantu orang lain. Sungguh. Kalau Allah mudahkan segala tujuh orang untuk keluar-keluar jadi hafiz Quran, payah ke orang lain? Nanti berdua selamat semua Ustaz Bangsul. Kalau tak sama anak kita lah. Ya. Tapi Allah bagi Ustaz rasa macam mana. Alhamdulillah. Jadi kita pun rasa banyak juga ya. Jadi kita pun bila nak membantu sahabat-sahabat kita pun lebih orang kata apa? Lebih realistik jugalah. Semua tuan-puan dia kena dengan apa ni dengan anak-anak lain, anak tu lain cara. Ya. Contoh ada anak yang ustazah dah hantar awal ke asrama. Ya. Tapi jangan Google lah anak yang mana satu ya. Ada anak yang ustazah hantar awal ke asrama. Cerminan lepas 15 ke atas tu saya nampak nak banding dengan yang lain, mungkin yang ini jauh sikit kot hati dia dengan ustazah. Minta maaf cakap, saya cakap daripada pengalaman ustazah. Ya, awal ustazah hantar asrama, kalau rendah kecil dia hantar asrama. Bila dia nak pergi asrama, dia menangis macam Doraemon. Air mata dia pancuk-pancuk. Lepas tu kata apa lagi Doraemon ni? Dia nangis. Saya ingat ya, saya pernah bawa anak ni pergi Uzzah punya ceramah. Sebelum hantar dia pergi ke sekolah yang Uzzah hantar tu. Dia sekolah ni budak kecil ni. Dia baru umur 9 tahun pun. Sepanjang ustazah ceramah dia menangis. Kata makcik sebelah tu apa kena budak seorang ni. Sedih sangat ke mak kau ceramah, dia kata. Dia dia menangis-nangis. Sebenarnya cerita dia, dia ni lepas dia nak dihantar balik asrama. Ya? Jadi dia dah nangis 2 jam lebih awal daripada perjalanan tu. Allah kesian ni. Hari ni saya fikir balik. Saya kata, Allah kesiannya kan. Anak aku usia 9 tahun. Dia kena apa? Dia kena belajar menguruskan emosi dia masa tu. Ya, kita tak tahu dia punya kesan. Kita tak boleh kata, betul lah Ustaz Allah, lama-lama solat pun soleh dulu. Ya dah, kau dah pula. Ya. Anak kita zaman bila, kan? Mak dia pun macam mana, kan? Ya. Jadi Ustaz Allah dulu hantar, soalnya dia tak pernah hantar sama. Ya ni. Ya Allah, dia fight dengan emosi dia tu untuk untuk duduk kat situ. Kalaulah dia ada daya, sebenarnya dia tak nak. Tapi dia tidak ada keupayaan untuk melawan. Dia tak ada apa-apa lepas dalam kereta. Ya, dia boleh menangis, 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 menangis. Sian dia. Ya, hantar. Lepas tu bertahun, tapi lepas tu kita tengok balik macam tak boleh ni. Kena datang balik duduk dengan kita, gini, gini, gini. Tapi saya perasan ustazah ambil beberapa tempoh untuk memenangi hati dia balik. Dan benda ni, banyak juga kes yang berlaku, anak yang diletakkan bawah penjagaan nenek. Macam mana lepas tu, anak tu nak baik balik dengan mak ayah tu, dia tak sama. Ini saya cakap daripada pengalaman ramai orang yang jumpa ustazah, puan-puan. Ya? Walaupun dengan niat yang sangat murni dulu mak ayah letak dengan nenek, sebab ayah nak sama belajar, mak nak sama belajar. Anak depan ustazah nak terpengar dengan macam ni, kenapa mak tak letak adik sekali dengan nenek? Sebab dia ada adik-adik dia. Dia bukan adik-beradik anak tunggal. Dia kata kalau tu alasan mak dan abah, kenapa tak letak sekali anak dengan nenek? Kenapa tak letak sekali anak dengan nenek? Anak tu berfikir, sebenarnya tak puas hati. Kenapa dia tak dapat sentuhan mak ayah dia? Itu yang yang berlaku pada anak sahabat ustazah. Jadi ustazah nak memenangi hati dia tu ambil masa, muslimat. Ambil masa beberapa tahun. Terasa jauh hati dia. Ya, terasa macam ada kesukaran lah. Apa benda nak cakap susah tu kak? Masa tu nak ambil lah, sebenarnya dia ambil lah. Ya, insyaAllah. Jadi, ustazah letak kaedah macam ni. Dengan anak ni, bila anak tu hati tu jauh. Jauh sungguh nak pergi ke hati anak tu. Dia tak boleh guna cara yang sama. Anak hati dekat, bisik macam ni pun senang. Jangan buat macam tu. Tu dia elok. Anak tu hati dia dekat dengan kita. Anak hati jauh, kita bertopik kuat-kuat pun tak masuk lepas otak dia. Hati dia dah jauh sangat. Jadi anak yang hati dia jauh dengan mak ayah ni, apa banyak laluan yang kita kena lalu. Seni nak lalu tu. Ya, ada masa kena berlari naik kuda,
Ada masa kita kena turun kuda, turun kenderaan, kita kena lalu becak-becak. Itulah jauhnya hati anak tu. Tapi kita kena tahu seni dia. Sabar, memujuk. Saya bagi satu contoh ya perempuan ya. Lepas ni saya akan berhenti ya, malah Pak GM lah ya. Okay, saya contoh. Kalau kita tengok anak kita macam ada buat satu benda kita tak berkenan kan. Okey lah, ada masa kita patut tegur waktu tu. Tapi kadang-kadang dengan anak yang dah dewasa ni ya, kadang-kadang tak waktu tu kita patut tegur ni. Sama juga dengan anak murid. Nampak dia buat benda-benda, kadang-kadang nak tegur time tu. Misalnya, sebab saya fikir gentar hati dia jauh dengan kita kan. Kita tegur dia tak masuk pun. Sebab dia masih jauh lagi hati dia. Jadi cuba contoh macam ni tuan puan. Kalau dengan anak murid contohnya kan, Uzzah akan ambil satu masa ujung ceramah kuliah apa benda. Saya akan kata okey, ni Uzzah nak cakap sebagai nasihat, panduan untuk anak-anak semua kan. Okey, tapi Uzzah minta keluarkan pen dengan kertas, catat apa yang Uzzah nak tulis. Sebab mungkin yang Uzzah cakap ni hari ni tak ada guna pun. Tapi bila kamu catat, 10 tahun besok berguna. Ya, tapi kalau tak catat semua tak ada apa. Itu buat dengan anak murid macam tu juga. Dengan anak pun sama. Kata anak yang jauh hati tadi kan, tak tegur. Sebab tahu dah kalau tegur time tu pun tak berapa ni juga. Contoh kalau dia dengan handphone. Ni mak ayah ni sebelah ni. Apa makna handphone tu mak ayah ada depan itu? Sampai mak ayah ni tengok masa bila lah handphone dia nak letak. Kita ni ada benda nak cakap. Jadi kita nak tegur anak, nak kata. Nak kata anak-anak, ya, tahu tak tengok mak ayah ni ibadah. Cuba tak cakap time dia tengah kemaruk handphone tu. Tak masuk lepas lagi. Mak nak apa tu nak handphone? Dia pun dah jawab macam tu kan. Jadi tak payah cakap lah kan. Tak ada handphone tu juga. Sekarang lepas maghrib ke lah. Dah solat ke apa nanti kan. Kita panggil. Kita cakap. Umi nak cakap sikit boleh. Masa tu dia pun dah bersedia dah. Dia pun tak ada handphone dengan dia macam tu. Sebab dia mau lepas solat. Tapi kita cakap. Tapi meminta ambil buku dengan pen. Dia kena tulis lah catat. Sebab yang Umi cakap ni mungkin tak berguna lagi. Tapi Umi tahu insyaAllah dia berguna 10 tahun lagi. 10 tahun lagi tu belum tentu Umi ada. Jadi bila dicatat, catatan tu insyaAllah ada. Kita cakap lah macam tu. Nanti catat. Catat apa dia? Pandang wajah mak ni ibadah. Jangan samakan, jangan bersaingkan mak dengan handphone. Handphone ni, ya, mak ni kan ada tarik luput dia, mak ayah ni. Handphone ni kok hilang boleh ganti baru. InsyaAllah banyak lagi ni handphone nak keluar ni. Ya, iPhone tu takkan ambil ni iPhone X. Tak tahu sampai berapa, tak tahu dah besok tu. Mak tak ada mak satu, mak dua, mak tiga. Kalau ada pun mak tiga, ya? Tak ada. iPhone, telefon ni, kalau hilang boleh ganti dengan duit. Mak tak ada besok. Nak panggil siapa-siapa, mak pun marah orang tua. Ya? Tak semua panggilan mak akan dijawab kalau memang bukan dia mak kita. Jadi saya kata, hargai mak nak. Ya, hargai mak ayah. Kadang-kadang kita tak ada adab main mak ayah. Handphone kat tangan. Dia nak terima tak terima tak apa. Dia tulis. Dia mungkin tak tahu nilai yang kita cakap masih kita masih ada dalam rumah. Tapi besok, kalau kita dah tak ada, dia jumpa catatan tu, Ustazah boleh yakinlah insyaAllah dia akan menangis. Ya, jadi dengan anak yang jauh hati ni kena ada teknik dia. Ya, apapun kita berhenti setakat ini, dia tak ada apa nak tulis kan. Ya. Kita berhasil setakat ini, insyaAllah kita sambung pada masa yang lain. Mudah-mudahan kita dapat memberikan sumbangan kepada ummah dengan melahirkan dan membina generasi-generasi yang soleh-solehah daripada rumah kita. Wallahu'alam, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.